Ini dia tips cara defense tower ketika musuh mendapatkan lord. Ini kita ambil dari sudut pandangnya RRSG PH ya. Nah, biasanya emang kalau misalkan lord pertama itu cuma dapetin tower-tower luar aja. Either turret, outer turret, semuanya bakal habis kalau misalkan di lord pertama. Nah, kalau lord pertama juga dipakai buat nyicil-nyicil inhibitor turret. Jadi kayak sampai setengah, sampai segimana-segimana pokoknya dicicil. Nah, pokoknya untuk lord pertama, kalau musuh nggak ada yang mati, nah kalian bisa defense inhibitor turret aja. Dan usahain kalian tuh jangan ada yang mati satupun. Nah, kalau misalkan ada yang mati satu aja, biasanya inhibitor turret tuh bakal hancur, kayak satu atau dua lah. Saran dari gue itu ya, kalau misalkan lord pertama, jangan ada yang mati, dan dalam posisi 5 lawan 5, tetap jagain inhibitor turretnya aja supaya nggak jebol. Nah, lord pertama di bawah menit 12, biasanya sih masih bisa defense. Di sini kan udah kecicil banget ya inhibitor turret dari RSG. Nah, terus ada momen ketika satu orang dari player mereka tuh mati. Dan YV-nya juga udah nggak ada ulti. Kalau misalkan kayak gini, dalam posisi 4 lawan 5 dan ulti hero high ground kita juga udah nggak ada, ya udah setidaknya kita harus kasih satu inhibitor turret buat musuh. Soalnya kalau misalkan diperangin, malah kita yang rugi. Soalnya kita udah nggak ada high ground defense dan ulti udah banyak keluar. Nah, selanjutnya ada momen dimana Echo dapet lord lagi. Nah, ketika inhibitor turret di mid udah nggak ada, ataupun 3 inhibitor turret udah nggak ada, cara kalian buat defense itu cari hero TB kayak di game ini contohnya Tamus buat ngebadanin supaya lord dan minionnya nggak masuk. Nah, kalau misalkan tower di mid yang udah hancur, biasanya tower atas sama bawah juga bakal hancur juga. Ini fatalnya kalau misalkan mid yang hancur duluan, ya mau nggak mau atas sama bawah juga ikutan hancur, soalnya musuh lebih gampang masuknya kalau misalkan lewat mid. Nah, penting banget ngejaga supaya lord sama minionnya nggak masuk sampai seenggaknya minion kita muncul. Kenapa? Karena kalau lord masuk terus minion gerobak masuk, ini bakal langsung dipush. Nah, di sini juga kelihatan Benedetta-nya juga udah langsung nge-push, tapi nggak bisa soalnya minionnya nggak ada yang masuk, ditahan sama Tamus dan minion-minion kita juga udah muncul. Konsepnya samalah waktu kayak Evos lawan Onyx kan, Boots sampai ngeluarin flicker supaya minion tuh nggak masuk ke tower. Jadi musuh nggak bisa nge-push. Kenapa kayak gitu? Soalnya ketika ada minion yang masuk dalam tower, damage kita ke tower itu meningkat. Jadi usahain nggak ada minion yang masuk ke wilayah tower. Intinya ya, yang mau gua sampaikan adalah ketika lord pertama itu benar-benar kalian masih bisa defense asalkan gak ada yang mati. Kalian cukup ngejaga inhibitor turret aja. Kalau misalkan beda network udah jauh banget, itu kalian masih bisa defense dan ngasih 3 inhibitor turret asalkan kalian gak ada yang mati. Yang penting itu gak ada yang mati aja. Nah, kalau misalkan inhibitor turret udah gak ada, kalian tuh mesti ngebadanin si lord sama minion supaya dia gak masuk ke turret, seenggaknya sampai minion kita muncul. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan musuh jadi susah nge-push. Oke, ini tips dari gua aja ya. Kalau misalkan kalian punya opini atau pendapat yang lebih, boleh komen di bawah. Dan sekali lagi, ini dasar untuk nge-defense turret. Semoga ngebantu ya, thank you.